pinjaman mudah berjumlah 390 juta ringgit oleh Bank Simpanan Nasional, 350 juta ringgit oleh Agrobank dan 265 juta ringgit oleh Tekun. Perutusan khas Perdana Menteri mengenai pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia, Permai. Serendah FM 93.9, bernama Radio Stesen, berita bisnes pilihan anda. Spektrum Pagi, bernama Radio. Baik, bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan Anda. Baik, waktu ini kita bersama-sama ya dalam program Temu Bual Radio bersama-sama dengan tetamu kita Asalihin ya. Topiknya adalah bina kerjaya sebagai perancang harta pusaka Islam IEP Asalihin Trustee Berhad. Jadi di talian kita akan bersama-sama dengan Tuan Haji Abdul Aziz Peru Muhammad yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Asalihin Trustee Berhad. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sekali lagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan kami di Bernama Radio. Insya-Allah, insya-Allah. Baik, Tuan Haji, seperti yang dimaklumkan ya, Asalihin mempunyai perunding dan juga perancang harta pusaka Islam ya, ataupun dikelar sebagai IEP di seluruh Malaysia. Ya. Jadi kita nak tahu jugalah Tuan Haji, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan IEP ini dan bagaimana fungsi IEP ini dalam menjalani ataupun dalam menjalankan perkhidmatan mereka sebagai perancang harta pusaka untuk orang Islam di Malaysia ni. Silakan Tuan Haji. Okey. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar radio bernama. Jadi nama saya Haji Abdul Aziz Piru Mahmat selaku Presiden CEO Asalihin yang ditubuhkan dah lebih kurang 16 tahun. Jadi kami punya perniagaan, kita panggilnya Islamic Estate Planning atau Pakar Perancangan Pusaka. Sudut kita merancang untuk orang-orang Islam kat luar, dari sudut buatkan produk-produk seperti hibah, amanah, wasiat dan sebagainya. Jadi pasaran kami ialah melalui orang-orang kaki tangan kat luar, orang-orang Islam, bukan Islam, nak buat satu lagi kerjaya. Satu kerjaya dari sudut perancangan pusaka. Perancangan pusaka ini dalam keseluruhannya is part of perancangan keuangan. Kita kumpul duit, kita lindung duit, kita agih. Kita part pengagihan. Jadi kami galakkan orang-orang dalam bidang ni, bidang perancangan kewangan, atau orang-orang yang dah tak ada kerja, yang masa sekarang COVID, yang lepaskan kerja, call kami. Jadi kami akan bagi ilmu tentang apa itu perancangan pusaka, macam mana nak buat sebelum kita pergi kat luar memasarkan kepada 85% orang Islam yang tak ada perancangan pusaka. Ini yang mustahak ya. Jadi IEP yang dipanggil ni Islamic Estate Planning ni, basically kita akan bagi ilmu kepada siapa-siapa yang nak jadi kita punya wakil atau agent. Kat sini wakil agent ni saya selalu panggil dia orang as my business partner. Saya punya partner business. Jadi saya yang pengeluar, dia orang yang pengedar. Jadi manufacturer dengan distributor. Melalui dia orang lah kita dapat touch the heart ataupun sentuhkan hati-hati orang Islam khususnya di Malaysia ni. Ya, Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung. Pasal kita nak make sure seseorang tu ada ilmu tentang perancangan. Ada ilmu macam mana kita nak buatkan apa ni instrumen-instrumen yang menyediakan sebelum kita pergi ke Rahmatullah. Walaupun masa hidup ataupun dah tak ada. So ini yang kita tengah mencari. Sekarang saya ada lebih kurang 5,000 orang. Dah jadi pakar perancangan. Dah 5,000. Saya masih galakkan orang-orang yang ingin buat ni satu sebagai kerjaya. Join kami. Masuk kami. Call kami. Dan kita akan, insyaAllah, kita akan bagi ilmu yang mantap. Supaya orang yang masuk ni akan jadi seorang pakar dalam perancangan pusaka. Dan macam kita kata latihan tu, walaupun kita ada intensif latihan mula-mula masuk 3 hari, 4 hari tu, 3 hari kita ada. Tetapi kita punya program is continuous learning. Kita akan bagi ilmu selama-lamanya. Itu proses kita, ya. Bimbingan berterusan ya, Tuan Haji. InsyaAllah. Bimbingan berterusan melalui kami dekat 5 cabang yang kami ada. Satu Semenanjung. Kita akhirnya. Ya, itu proses.
Okey, jadi tadi Tuan Haji dia beritahu sebenarnya ada banyak sangat manfaat kelebihan ya bila jadi IEP ini. Baik, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan lebih spesifik apa sebenarnya kelebihan menjadi perancang harta pusaka Islam di As-Salihin terutamanya. Okay. Macam inilah. Bila kita jadi seorang IEP, kita akan duduk ajar dulu, mantap. Lepas tu ada dia punya ibuhan yang kita bagi. Mm-hmm. Seorang yang jadi IEP ni ada apa ni, dia punya peratusan kita akan bagi pada tiap-tiap produk yang kita pasarkan, yang kita dapat buat penutupan dan closing dia dapat, kita akan bagi apa ni, kita panggil komisen lah, pendapatan yang dia dapat. So that dia dapat keterusan dalam cara hidup dia. Yeah? So pendapatan ni sangat lumayan. Saya sangat lama. Yang saya, kalau saya tak nak cerita dalam bernama call kita, kita akan bagi tahu apa pendapatan bila kita dah buat perniagaan kita, apa kita dapat. Dan di As-Salihin, pendapatan kita, kita bagi secara tiap-tiap minggu kita bagi pendapatan. Kita bukan bagi tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu dapat. Minggu ke depan lepas 7 hari kita akan bagi pendapatan kepada siapa-siapa yang buat produk-produk kita, dapat buat penutupan, kita bagi pendapatan. Baik. Jadi pendapatan tu masih hidup pun ada bila tu buat. Bila pelanggan yang buat, bila pelanggan yang disarankan tu meninggal, ada juga pendapatan. Dia bagi passive income lepas dia orang. Bila kita buat pentadbiran, kita juga bagi pendapatan kepada siapa-siapa yang buat instrumen-instrumen bila klien tu masih hidup. Hari ni, so pendapatan kita ni terus berterusan. Berterusan. Itu kita buat. Okay, baik, itu dia menarik. Gaji tiap-tiap minggu, tak sempat nak rasa kering. Ya, Tuan Haji. Baik, dan bagaimana juga Tuan Haji, As-Salihin sendiri ya dalam membantu perancang harta pusaka Islam IEP ni dalam melakukan jualan dan juga dalam masa yang sama menjaga kualiti dan etika kerja setiap IEP yang ada ni. Sebab yang nak buat duit ni ramai Tuan Haji. Tapi bila cerita nak buat sales ni, mula-mula semangat. Dia tengah-tengah, lepas tu semangat dia dah turun beberapa peratus. Memang. Sampai hilang semangatnya. Jadi macam mana Tuan Haji? Jadi itu yang kita kata kat tadi sini, kita pantau tiap-tiap orang yang jadi IEP. Itu terang saya cerita kat orang, kalau jadi IEP, first thing kena ada positive attitude. Sikap yang positif kena ada. Ingin nak meninggikan, nak melebihkan pendapatan, itu important. Jangan ada give up attitude. Oh, susah sangatlah ini. Ini yang masalah kita ada. Bila ada sikit kekangan, dia give up. Dia buat benda-benda lain. Kita tak nak. Kita kata kita akan bagi, kita akan buat tutoring, kita akan buat coaching. Tiap-tiap minggu kita akan buat. Tiap-tiap minggu selepas kita buat training tu, kita ada sebulan 2-3 kali specific training khusus untuk orang-orang yang sedia nak masuk. Masa sekarang masa online, sedia nak masuk. Kita akan bagi secara detail produk-produk yang dia tak berapa faham ke apa, kita akan bagi. Pasal kita nak bina semangat dia. Jangan jangan rasa kecewa ke, kata susah lah. Apa-apa benda dalam dunia ni memang susah dulu. Susah dulu pendapatan. Susah dulu pendapatan, pasal susah dulu. Lepas tu kita bina lah as you go along. Jadi alhamdulillah, ini kita punya komitmen, kita punya promise to all orang yang baru nak masuk. Kita akan berdamping dengan you sampai you boleh berlari. Tetapi terpulang pada you. Sama you nak tak. Kita akan contact you, kita akan email you, kita akan WhatsApp you, kita akan bagi tahu program-program yang kita sedia ada melalui Facebook ke, melalui Facebook Live ke, melalui fizikal bila dibenarkan. Kita ada. Kita ada kita punya own training center ni, Natasha. Dekat Kelana Jaya ni, kita ada own training center yang kita khusus beli untuk kita punya agent. Kita panggilnya As-Salihin Academy. Kita panggil Academy. So, Academy ni kita akan train ataupun latih yang baru-baru ni, dan juga yang dah lama kita akan panggil, khususnya kita panggil lama, kita akan train. Tapi sekarang pasal kita tak boleh buat fizikal, kita buat online. Tiap-tiap minggu kita ada online-online program siang atau malam. Pulang pada orang-orang nak masuk. Sebab itu komitmen kita. Kalau nak sertai As-Salihin, permulaan tu ada apa-apa bayaran tak? Pendaftaran ke ataupun bagaimana Tuan Haji? Jadi kalau nak masuk sebagai IEP, ada dia punya kos latihan yang kita panggil untuk 4 setengah-setengah hari. Pasal sekarang online, kita buat setengah-setengah hari, 4 hari. So kita bayar. Pasal COVID sekarang, kita faham
tentang apa ni pendapatan orang kat luar, pendapat ekonomi, kita turunkan kita punya apa ni training fee daripada RM1,800 sampai RM1,000. Kita turunkan supaya kita nak bagi apa ni peluang kepada orang luar masuk sekarang. Masuk sekarang, latih sekarang, pasal kosnya kita turun lebih kurang 50%. Kita dah turun pasal kita nak galakkan, kita sedar orang kat luar sana masih susah nak cari pendapatan. Join kami. Pasal structure kami memang very structured. Cara kita buat pekerjaan ni memang transparent. Memang kita, wah, orang boleh nampak apa kita buat. Pelanggan boleh nampak. Semua boleh nampak. Kalau nak belajar, selain daripada belajar kita ajar ni, dalam Facebook kita pun ada banyak-banyak artikel-artikel yang kita buat. Boleh belajar. So, apa ni, daripada ni pandangan saya kan, orang-orang kena tengok, saya ni kat Asalih ni, kita tak buat lain. Kita buat perancangan pusat Islam. Kita tak buat lain. Specific ya, fokus. Very focused and very very systematic yang kita buat. Itu amanat arwah. Pasal kami baru saja kehilangan apa ni pengerusi kami, arwah almarhum Tun Salih Abbas minggu sudah kita hilang. Jadi tapi semangat dia, ni pendapat dia, kami akan buat berterusan, insyaAllah kita akan carry out lah. Baik, jadi bimbingan yang berterusan, dan dah pastinya bimbingan tersebut tak ada lagi hidden charge orang kata. All open ended. Untuk IEP pun tak ada hidden charge. Untuk pelanggan-pelanggan pun tak ada hidden charge. Kita akan tunjuk apa kos-kos masa buat dan lepas dah tak ada. Jadi kita akan kita akan terangkan melalui IEP. Ini dia punya charge. Ini charge kau sebagai training. Ini pelanggan punya charge. Ini pelanggan keluar meninggal, dah meninggal pun apa charge. Ini semua transparent. Itu amanah. Program kita ni amanah. Important. Baik, kita bersama dengan Tuan Haji Abdul Aziz yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Asalihin Trustee Berhad dalam program Temu Bual Radio bersama-sama Asalihin. Baik, mungkin ada yang tertanya, pendengar-pendengar kita tanya ni, kan pendapatan boleh dapat range berapa Tuan Haji? Ini mungkin boleh belanja sikit kan? Ini bila saya kata belanja sikit, itu investment, Natasha, investment. Apa-apa benda kita buat, kita kena invest. Kita kena labur dan latihan. Kena labur. Pelaburan tu ada. So, return on investment, orang putih kata, akan terpulang kepada kita. Kalau yang dah dengan saya ni, ada ramai dalam sana. Setahun, RM200,000 individu tu tak ada masalah. RM200,000. Kalau dia boleh buat, tiap-tiap bulan, katalah dia buat empat pelanggan dia tengok, dah masuk RM120,000 setahun. Kita berkongsi mudharabah antara kita dengan ni, RM560,000 setahun tak ada. Tapi selama yang bagus-bagus ni sampai RM200,000. Pendapatan bila pembukaan, bila orang tu meninggal pun ada pendapatan dapat. Jadi dari keseluruhan tu banyak. Jadi dia punya IP ni, dia bukan setakat dia individu. Dia boleh, kalau dia boleh dapatkan orang-orang join dia, dia akan dapat pendapatan, orang putih dipanggil overriding. Apa yang second level buat tu, dia akan dapat pendapatan juga. So, tak semesti daripada pendapatan dia, pendapatan dia punya downline, dia dipanggil downline, atau dia punya asisten bawah, dia pun akan dapat sikit banyak pendapatan daripada penjualan dia punya downline. So, dia ada structure dia kita akan buat. Ada structure. Itu menarik kan, besar kan, RM200,000 setahun pun dah besar. Banyak. Besar sangat itu, tu. Itu individu. Kalau dia orang dalam grup tu, lain pula. Grup tu katanya, saya ada grup-grup yang dah buat RM1,000,000 lebih grup dia orang. Banyak. Jadi pendapatan ni, pendapatan ni dunia dan akhirat. Banyak. Kita bawa Fadu Kifayah mengajar orang tentang faraid tu, orang pun kita dapatlah akhiratnya. Pendapatan, insyaAllah. Itu yang menarik ya, yang akhirat tu, dunia pun dapat, akhirat pun dapat, itu yang kita nak tu. Lagi satu Natasha, kita pun bawa, kalau kita bagi dia target tu, chief, kalau dia dapat achieve tu, dia ada insentif pergi luar negeri. Pergi pergi China, pergi Jepun, pergi London, pergi Itali, kita akan bagi. Tapi COVID ni sekarang terpaksa tangguh sekejap lah. Tapi bila dah skies are open tu, boleh pergi mana pun lah, insyaAllah. Jadi menarik ya. Banyak tawaran yang diberikan kepada perancang Harta Pusaka Islam IEP ni. Kriteria tu Tuan Haji macam mana? Dia ada macam kriteria kena tinggi macam Tuan Haji ke? Saya selalu bagi tahu pandai cakap. Selalu orang cakap macam tu, pandai cakap ni boleh buat sale. Dia tak
Tak semestinya. Tak semestinya kan? Satu yang satu important yang saya selalu galakkan adakan kita ni buat kerja ni, satu important kriteria kita kena beramanah. Itu important. Beramanah kepada pelanggan, beramanah kepada Allah. Jadi kita buat kerja ni ada demi Allah. Amanah itu important. Keduanya macam cakap, kita kena ada ilmu. Jadi pendapat ilmu dari sudut apa? Okay, kita punya tertiary education, tingkatan 5 ke apa, ataupun sekarang kita tengah buat takaful, dia semua dia masuk. Tak ada masalah. Masuk, kita akan tunjuk ajak. Pasal apa? Dia expand akan dia punya produk. Dia ada takaful, dia ada unit trust, dia expand tentang perancangan pusaka. Itu. Keduanya, jangan takut, oh saya tak tahu bercakap and all that. Itu tak ada benda. Yang banyak jualan pun bukan pandai bercakap. Tapi kita akan latih dia sampai dia pandai bercakap lah. Latihan tu sentiasa online, sentiasa ada. Dia 24/7, kita akan latih. Bila-bila masa dia ada masalah, dia panggil kita, kita akan bagi solusi ke dia. Saya ada lebih kurang 65 orang pekerja. Dalam pasaran ni, dalam bidang marketing yang buat training tu, saya ingat ada dekat 20 orang lah. Dia kan tunjuk ajar siapa-siapa IT yang masuk ni. 20 orang sentiasa pagi, petang, malam pun dia IT call pun kita akan layan dia orang. Itu kerja kita. Kita akan layan. Kita bukan macam kerja hari Jumaat sampai hari Isnin sampai hari Jumaat. Tak ada kerja. Tak ada. Kadang-kadang 6, 7, 8 malam sampai hari Ahad, hari Isnin, hari Ahad, hari Sabtu. Flexible kita kerja. Kita fleksibel, kita 24/7, 7-11 kita panggil. Ya. Comel, 7-11 ya. Baik, dan adakah kerjaya sebagai perancang harta pusaka Islam ni, Tuan Haji, IEP ni, dia macam mana? Nak kena fokus buat full time ataupun buat part time pun boleh? Ada perbezaan tak antara kedua-dua status full time dengan part time ni? Ini daripada sudut kita, kita tak ada perbezaan. Kalau orang tu dah ada kerjaya macam buat takaful, dia boleh join kita. Pasal dia akan compliment. Pelanggan tu sama. Pelanggan tu sama. Cuma dia bagi ketalah, dia bagi produk takaful. Dan sama, dalam masa tu dia boleh cerita tentang perancangan pusaka boleh. Walaupun ada ramai yang fokus 100% apa ni, kita buat apa ni, perancangan pusaka pun ada juga. So kerjaya tu, kita bagi flexibility kepada IEP yang ada. Kalau dia nak, dia kata dia boleh buat secara keseluruhan takaful, unit trust dengan perancangan pusaka, kita bagi. Kita tak ada kesekatan pada dia. Kita bagi kebebasan dia nak buat. Cuma kita kata, kau kena fokus at least 20-30% of your time in terms of selling perancangan pusaka. Saya bagi kebebasan. So, ramai yang buat dengan kita ada full time, ada juga suri rumah, ada juga yang buat dari rumah, ada. Tak ada masalah ada. Pasal apa? Kita punya dokumentasi semua tak payah datang pejabat. Lalu melalui elektronik portal. Kita pakai sistem, dia orang hantar dokumentasi itu, draft tu semua melalui sistem. Tak payah pergi fizikal kat ofis. Dia banyak melalui maya. Ya. Melalui mudah online. Sekarang banyak. Ya? Mudah. Kita mengajar pun melalui online. Hantar draft dokumen melalui online. Itu semua kita buka. Ini semua kita dah ada, sedia ada untuk menolong kita punya IEP yang ada dan yang akan masuk. Saya galakkan orang Islam, kalau sekarang nak cari ni, carilah kerja daripada rumah. Tak payahlah pergi pejabat. Duduk rumah kerja, ada masa, your own time you create. And berapa banyak you nak, terpulang dah you. Terpulang dah you, berapa banyak you nak. Kita buat keputusan kan, berapa gaji kita nak, orang kata. Dia mudah macam tu. Tapi macam di Asalihin, bila join saja Asalihin, Tuan Haji, adakah nanti akan dapat sijil? Perakuan yang mengatakan kita ni memang dah dapat training yang mengikut SOP yang sepatutnya lah. So dalam mula-mula nak masuk tu, kita akan bagi latihan macam sekarang kita buat online. Kita bagi tengah hari, 4 hari kita bagi. Dan kita akan ada pemeriksaan. Kita nak tengok tahap IEP tu tahap berapa. InsyaAllah ramainya dalam 4 hari tu dia orang fokus, dia orang lulus. Dan kita akan bagi sijil dan juga kita akan bagi dia kad pengesahan, authority card. Dia mewakili Asalihin sebagai pakar perancangan pusaka kat luar. So, bila dia nak cukup pelanggan, dia kena tunjuk authority card. Saya ni mewakili Asalihin. So, kita takkan bagi kalau orang tu takkan lulus. Tak lulus, kita punya peperiksaan selepas latihan yang kita bagi. Training. Baik, kena pastikan lulus tu baru layak nak pergi berkongsi. Nak susun harta pusaka ni. Ini bukan main-main punya cerita.
Ya, ya. Tuan Haji. Baik. Betul, betul. Jadi bagaimana Tuan Haji untuk mendaftar sebagai perancang harta pusaka Islam IEP di Asalihin ini? InsyaAllah. Okay. Biar saya terang. Mula-mula boleh masuk kita punya online. Macam www.asalihin.com. Kata saya nak jadi pakar perancangan boleh. Atau masuk Facebook kita pun boleh. Asalihin punya Facebook. Atau telefon kita. Telefon kita atau WhatsApp. Telefon kita 03-7880-9595. Bagi tahu saya nak jadi seorang pakar perancangan pusaka. InsyaAllah kita akan terima call tu. Kita akan rekod. Lepas tu kita akan bagi tahu bila date-date latihan. Setiap bulan kita ada 4-5 date latihan. Minggu, hujung minggu ataupun working days. Hari-hari bekerja pun ada juga. Atau pulang kepada siapa-siapa nak datang bila kita buat. Baik. Bukan susah. Register aja. Cukup mudah eh? Dan mudah, mudah. Umur ada tak? Kena berapa tahun ke atas, Tuan Haji? Okey. Orang-orang kalau tanya ni orang budak ke muda tak ada. Saya kata ya, dalam lingkungan antara 25 ke atas sampai 40 ada yang IP kita sampai 50-60 ada. Masih ada, ada. Dia tak ada had umur. Hadnya datang kalau kita sendiri tak nak. Betul juga tu. Kalau kita tak nak had umur 25 pun tak nak. Hadnya datang kalau kita pendapatan kita nak cari macam mana. Had kita datang daripada umur, daripada passion kita nak buat perniagaan. Okey, baik. Ya, jadi menarik kan. Okey, dan tadi Tuan Haji dah kongsikan sedikitlah tentang pembayaran dan sebagainya. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sekali lagi untuk bayaran permulaan, apa yang mereka kena sediakan kan. Jadi bagaimana? Okey, saya nak tekankan sekali. Sekarang dari sekarang sampai 15 bulan Februari ni kita dah bagi special package for trading. Yang ni pasal kita pun prihatin tentang COVID. Prihatin tentang orang yang tak bekerja, yang lepaskan kerja. Join kami. Selalunya training kami 1,008. Tapi sekarang melalui Maya, pasal virtual kita buat, kita turun sampai RM1,000. Untuk bulan 15 hari bulan Januari sampai 15 hari bulan Februari, kita bagi training sampai RM1,000. Join kita. Register sekarang, bila register 15 hari bulan, training kita sampai hujung bulan Februari kita akan buat. Kita nak cari sebanyak-banyak boleh. Inilah satu area yang orang boleh cari pendapatan macam dari rumah. Duduk rumah, call people je. Ada list of neighbor yang ada orang sebelah. Dalam you punya family, dalam masjid, dalam kawan-kawan, adik-beradik. Banyak pasaran kita boleh buat. Ini cara dia. Daripada rumah je. Ada dia punya laptop, ada handphone, boleh jalan perniagaan. Tak ada isu. Baik. Dan ini pendengar kita tanya Tuan Haji. Dia kata, Tuan, macam mana kalau kita nak jadi perancang harta pusaka Islam IEP ni? Tapi bila tengok orang sekeliling yang kenal-kenal ni jenis macam tak berapa nak berharta. Sebenarnya apa? Apa sebenarnya harta yang mereka ataupun bakal customer kita ni boleh buat? Maksudnya mereka, saya rasa maksud dia dekat sini adalah diorang punya aim, klien diorang ni adalah yang bagaimana? Maksudnya diorang ada ASB pun boleh buat dah sebenarnya. Contoh macam tu, Tuan Haji. Kalau macam saya nak, bukan nak cerita apa. Semua orang yang meninggal, yang hidup, mesti mati. Bila mati, dia akan tinggal harta-harta. Harta-harta ni mesti diuruskan. Tapi Kak Salihin, kita nak cari untuk pendapatan, untuk orang-orang yang buat pendapatan dunia ni. Cari kalau cari orang yang ada lebih kurang permulaan harta lebih kurang RM800,000, dah boleh buat perancangan pusaka. Ini target market dia orang. RM800,000 ke atas. Pasal apa saya cakap? RM800,000 sekarang, katalah dia seorang pekerja, dia ada rumah. Satu rumah pun dah 1 juta lebih. Satu juta lebih dah satu rumah. Itu tak termasuk takaful dia, tak masuk EPF dia, tak masuk wang saraan dia, tak masuk saving dia. Kira-kira ni bila dia meninggal, insyaAllah umur dia 70-80, 3-4 juta tu tak ada masalah. Buat sekarang pasal apa, pendapatan tu, pusaka tu akan buat bila dia meninggal. So average age. Orang Islam, average age orang meninggal untuk lelaki 74, untuk perempuan lebih kurang 79. So pendapatan dalam kita, pendapatan tu akan bertambah baik. Kata beli rumah sekarang RM100,000, kata RM150,000. Pada time dia meninggal, rumah tu boleh jadi RM1,000,000 dah. Ini semua. Jadi kita akan tengok harta sekarang, dia maybe boleh jadi harta dia sekarang RM300,000-400,000. Tapi dia perlu buat. Pasal perlu diagih. Tak boleh lari berhakikat. Saya tak ada duit. Kereta pun kena agih.
Kereta sepeda bukan agih. Takkan kita nak pecah empat. Tak ada lah. Kita kena agih. Kena buat perancangan macam mana nak agihkan kereta ni. Apa dia pula. Ini proses dia banyak. So, kat Asalihin, bila kita buat perancangan pusaka, bila IP bawa tu orang tu meninggal, Asalihin akan take over the job of pentadbiran. Kita akan bincang dengan waris. Macam mana nak buat pengakian. Macam mana nak bayar hutang. Hutang kena bayar dulu. Macam mana nak agih kepada 1/3 pada bukan waris. Ini semua kita akan buat. You cari klien saja. Cari klien yang you tengok, rasa yang perlu buat. Cari bila orang tu meninggal, kita akan take over. So, daripada sudut IEP ni, pelanggan-pelanggan you cari, katalah you ada kat KL ni, katalah you ada kat Taman Tun. Ramai orang Islam tu, mesti ada rumah kat Taman Tun, sebiji link house pun dah dekat 2 juta lah. Itu bukan harta. Harta tu. Ini patut diakit. Jangan worry. Ramai orang Islam ada duit. Jangan fikir minda ni, yang miskin cuma orang Melayu. Tak ada orang Islam. Tak ada. Ramai orang Islam ada. Tapi dia tak ternampak dari sudut perancangan pusaka. Dia tak nampak. Ini kita kena buat. Kita kena bagi dia ilmu tentang kenapa perlu buat perancangan pusaka. Baik. Betul juga tu kan. Kita tengok masa hadapan bakal customer ataupun klien kita tu. Itu yang sebenarnya. Sebab ni cerita harta pusaka. Maksudnya selepas dia meninggal dunia. Itu kita mengurusnya sekarang . Itu yang Tuan Haji selalu ingatkan kepada kita pendengar-pendengar semua. Baik, dan kata sebelum kita berakhir, Tuan Haji mungkin ada pandangan kan, adakah kerjaya sebagai perancang harta pusaka IEP ni di Asalihin terutamanya adalah satu kerjaya yang baik kan, walaupun kita nampak dah ada banyak kebaikan bukan di dunia saja, malah di akhirat juga kan, tapi dari sudut menjana pendapatan kan, dari sudut apa ni, jenis kerjaya ini, jadi bagaimana, adakah ini satu peluang yang baik untuk semua orang? Okey. Nazisha tanya soalan yang betul-betul dikemas. Kalau nak tengok orang yang ada dengan saya dah 15 tahun, dah 10 tahun, masih ada tau, yang mana buat tu. Masih tiap-tiap tahun dia punya income lebih dari 200,000. Ada anytime. Memang ada, memang dia tahu. Dia itu yang 100% fokus. Tapi orang yang buat perancangan pusaka, dari perancangan kewangan daripada takaful asset yang dicampurkan ni, pendapatan dia lumayan betul. Lumayan. Sama pelanggan perlu tiga. Dia perlu daripada saving atau simpanan, perlu daripada perlindungan, cakap perlu daripada pengagihan. Kalau you campur semua ni, you buat satu bulan punya pendapatan jangan lebih dari 10,000, tu tak ada masalah lah. Lebih tak ada masalah. Jadi tu pulang dari kita. Berapa kita nak, kalau kita, saya kata saya nak buat 2,000, buat 2,000 tidur lah. Kan? Tapi saya kata saya ada tanggungjawab. Anak-anak masih sekolah. Rumah kena bayar. Oh, kita kerja kuat. Masih muda ni lah. Kita build up. Kita kerja kuat. And Asalihin punya ni, kita sedia membantu you dapat pendapatan you dunia dan akhirat. InsyaAllah. Itu saya punya janji kepada IP. You masuk, bayar sekarang. Tapi important, you kena commit. Commit you punya time. Jangan rasa putus asa. Jangan rasa negatif. Kena positif all the way. Kita kat sini sedia membantu you sampai you dapat ilmu yang mantap. Itu kita punya janji. Aku janji kepada all IET yang nak masuk. Pasal tiap-tiap training, Natasha, saya akan masuk. Walaupun saya ada trainer, saya akan masuk online. Tiap-tiap hari keempat tu saya akan masuk. Menunjukkan komitmen of the President CEO tentang IET baru masuk. Saya akan masuk sebagai buat penutupan tiap-tiap sesi. Kenal semua IET baru, junior-junior, Tuan Haji. Ya, semua saya kenal, insyaAllah. Baik. Jadi saranan Tuan Haji kepada semua masyarakat di luar sana tentang betapa pentingnya pengurusan harta pusaka ini. InsyaAllah. Ini ialah satu bidang yang usaha. Allah dah kata bila dunia dah tak ada satu ni, dia yang ditarik tu faraid lah. Ya, kau ingat. So kita ni faraid tu orang-orang Islam tahu. Jangan bagi dia orang tak tahu tentang macam mana nak mengagihkan harta masih dah pusaka. Tapi masa hidup macam mana nak buat, nak seimbangkan. Masalahnya seimbangan. Kadang-kadang anak perempuan tu dapat kurang. Tapi kita boleh seimbang melalui hibah yang kita buat. So keseimbangan datang daripada ilmu yang kita bagi. So that you boleh bagi tahu pelanggan-pelanggan juga kat luar. Macam mana nak buat perancangan pusaka untuk mengimbangkan pengagihan harta masih hidup dan ataupun dah meninggal dunia. Saya galakkan semua yang nak meninggikan pendapatan, nak buat sekarang, masuk sekarang. Ini masa mat. Masukkan, kita akan bagi you training sama
macam kita bagi 1,008, kita turunkan harga 1,000, dia punya ilmu masih sama. Sebab kita tahu tanggungjawab kita sebagai syarikat dan badan untuk menolong kalian ramai kat luar untuk mendapat meninggikan pendapatan dia kalau terjejas sekarang, insyaAllah. Baik. Baik, terima kasih Tuan Haji kerana bersama-sama dengan kami ya, dan berkongsi ya, tentang masa depan ataupun membina kerjaya sebagai perancang Harta Pusaka Islam IEP ya, di As-Salihin ya. Trust di Berhad terutamanya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Tuan Haji kerana bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Ya, boleh lah saya nak kata satu lagi. Silakan Tuan Haji. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Bernama. Pasal kami ini hari ini rancangan yang ke-13. Alhamdulillah. Yang kita dah buat ini last kali. Dan ini bukan last kami. Kita akan balik, datang balik ke Bernama, insyaAllah. Alhamdulillah. Pasal saya tahu channel ni kita dapat apa tu, reach out to all the people kat luar. Kita tengok daripada kita punya sesi-sesi, ramai orang telefon, ramai orang nak jadi. Jadi kita tahu manfaatnya ada kolaborasi dengan Bernama, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji. InsyaAllah bekerjasama lagi kita ya untuk sesi ataupun season dan seterusnya. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, itu dia Tuan Haji Abdul Aziz Peru Muhammad yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di As-Salihin Trust di Berhad dalam program Temu Bual Radio bersama-sama As-Salihin. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Stesen berita